ini, seperti biasa, saya dan Adam, anak saya, mengisi kegiatan lockdown dengan bersepeda keliling kompleks rumah, jauh dari kerumunan, bahkan nggak ada orang sama sekali. Dan kita explore area di sekitar rumah, dan kita juga menggunakan sepeda. Iya, oh ya udah gitu. Oke, yuk kita lihat yuk pemandangan kita bersepeda seperti apa. Yang pasti dia udah nggak sabar mau sepedahan. Cuacanya memang bagus banget, cerah. Tapi karena saya alergi matahari, jadi harus rapet semuanya. Oke, okay, let's go, 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 baby, let's go biking. Oke. Okay. Jadi, meskipun di negara Hungaria peraturan lockdownnya sudah dilonggarkan, tapi saya tetap milih bersepedanya ke tempat yang gak banyak orang. Dan di sini, di samping jalanan untuk bersepeda, bisa dilihat saluran air atau got yang mengalir ke Sungai Duna. Dan dengan di sekelilingi pepohonan yang besar, pastinya bersepeda pun sangat menyenangkan. Sampailah kita di suatu tempat di mana banyak sekali pohon-pohonan, open space area. Tadi kita mau turun apa enggak? Akhirnya kita sampai di suatu tempat di mana saya memutuskan untuk memutar balik karena sepertinya sudah cukup jauh samping jalan tol. Dan di sini juga kita bisa lihat banyak pohon kapuk yang sedang berbuah dan berterbaran di mana-mana. Kita juga tadi sudah melewati beberapa taman dengan berbagai fungsinya, seperti taman untuk melatih anjing, taman untuk bermain dengan anak-anak, taman olahraga, dan yang paling seru itu ada taman untuk anak-anak yang belajar naik sepeda atau roller. Well, semuanya disediakan oleh pemerintah untuk warganya dan bisa dipakai secara gratis dan cuma-cuma. Tapi sayangnya saya tidak bisa masuk ke taman itu karena banyaknya anak-anak dan orang, sehingga saya memutuskan untuk keep safe on the bike. Digoes lagi, dilanjut lagi bersepeda, akhirnya sampailah di ladang bunga di mana banyak bunga-bunga berbagai warna berterbaran tumbuh di alam liar. Dan semua ini memang sangat indah sekali. Saya dapat bersyukur bisa menikmati dan melihat keindahan berbagai macam bunga di sini. Adam, are you okay? Sekarang seperti biasa. Seperti biasa kita masuk hutan lagi. Favorite kita ngerusuk-ngerusuk ke tempat yang sedikit ada tantangannya. Jadi kalau cuma jalan gitu-gitu aja itu kurang menarik ya. Jadi perlu sedikit ngerusuk-ngerusuk masuk hutan. Oke, kita lihat yuk. No worry, be happy. It's okay. Nah, sampai di sini dulu kegiatan saya dan Adam bersepeda. Lain waktu nanti kita akan explore lagi tempat-tempat baru. Adamnya udah ngantuk. Ya, mau bobo nen ya. Adam mau bobo nen. Aduh, bajunya. Nah, oke deh. Semoga kalian di sana tetap stay safe. Walaupun bete di rumah, cari udara segar. Tapi harus tetap hindari keramaian dan hati-hati. Oke.